Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Okay, malam ini kita akan belajar tentang topik yang best. Lagi satu best. Actually, semua topik kita best sangat-sangat. So, topik malam ini ada tentang berkaitan dengan metabolism. So, tadi coach ada tanya kan, siapa yang tahu apa itu metabolism? Alright, so kita selalu cakap, kita selalu dengar orang cakap kan metabolism rendah. Bila rendah susah nak kurus dan sebagainya kan. So saya susah nak kurus sebab metabolism rendah. Ni memang ayat-ayat biasalah. So apa itu, apakah itu metabolism? Metabolism ialah kadar badan anda, badan kita bakar kalori secara asli. Maknanya kemampuan semula jadi badan kita untuk tingkatkan atau memperlahankan metabolism kita. Tapi sebelum kita go through apa itu metabolism yang yang actually apa ditentukan oleh banyak faktor, kita kena tahu juga apa itu BMR, iaitu basal metabolic rate ataupun BMR. BMR ni adalah jumlah kalori yang dibakar oleh badan masa kita rehat. Okay. So ia adalah jumlah kalori yang dibakar oleh badan kita setiap hari, tak kira sama ada kita melakukan senam ataupun tidak. Sebab kita apa-apa yang kita buat pun kita bakar kalori. Kita memasak, kita kemas rumah, kita tidur, kita bakar kalori. So itu adalah BMR. So BMR kita ni akan berubah mengikut umur, ketinggian, mengikut jantina, mengikut pemakanan kita, mengikut diet kita dan juga senaman yang kita buat lah. Ini adalah antara faktor-faktor je lah. So sebab itulah kita kata penurunan berat badan masing-masing berbeza sebab metabolism masing-masing berbeza. Sebab lain umur, lain dia punya metabolism. Dan BMR ni juga bergantung kepada komposisi jumlah otot dan lemak dalam tubuh kita. Sebab tu semalam kita fokus kepada protein untuk meningkatkan muscle weight kita. Sebab muscle weight kita ini pun akan memberi kesan kepada BMR kita. So tisu otot yang kita tahu, kita belajar semalam, akan membakar atau menggunakan lebih banyak kalori untuk mengekalkan fungsinya berbanding dengan lemak. So pada sesiapa yang punya tisu otot yang lebih akan mempunyai kadar metabolisme yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang mempunyai lemak lebih banyak. Sebab tu dah semalam topik ni berkaitan dengan topik semalam eh. Sebab tu topik semalam kita bercakap tentang protein, di mana protein diperlukan untuk tingkatkan muscle. Muscle diperlukan untuk bakar kalori. Sebab macam kita belajar semalam kan, walaupun berat kita tidak turun tetapi kita ada inci loss. Sebab apa? Kita bina muscle. So muscle tu lebih banyak memakan berat kita, which is very very good. Kita tak nak hilang masa. So seperti yang kita selalu dengar, untuk memastikan kita kekal cergas dan bantu kurangkan berat, kita kena tingkatlah metabolism kita. Sebab tu kita kena tingkatkan muscle kita. Nak tingkatkan muscle, kita kena ambil protein. So dapatkan F3. Faham ke? Faham. Tapi lagi bestnya, siapa kita boleh juga tingkatkan metabolism kita. Kita cara dia macam mana? Ada 3 cara, iaitu melalui senaman. Alright, melalui senaman kita tingkatkan kita punya heartbeat sebagainya kan. Second, meningkatkan jisim otot dengan mengambil protein. Dan ketiganya melalui cara pemakanan. Yang bestnya dalam program kita, kita ada juga kaedah pemakanan yang boleh tingkatkan lagi metabolism kita. Apakah itu? Tentereng! Yeay, kita ada teamix lemon and hibiscus. Perasan tak dalam MP, sini-sini ada ambil teamix. Seriously guys, teamix ni sedap sangat-sangat. Dia bukan sahaja sedap tapi teh ni dia akan, dia ada antioksidan. Alright, dia ada apa, dia adalah satu minuman yang segar yang bantu badan kita, lindungi badan kita daripada radikal bebas. Dan dia akan merangsang dan mencergaskan diri kita. Dia akan melonjakkan metabolism kita. Alright, ianya memang sesuai untuk kita sebab dia dapat, dia ada kafein yang akan melonjakkan metabolism and then dia akan menyebabkan kita kurang keinginan lapar tu kurang lah, terkawal macam tu. So teh ni dia berperis lemon and hibiscus.
Memang very very nice, very orang kata memang sedap lah. Tak tahu cakap macam mana sedap dia. Rendah kalori, cuma 5 hingga 6 kalori saja. Boleh dibuat sejuk, boleh buat panas. And then dalam dia ni dia ada campuran teh hijau, teh hitam, teh oren, buah limau, buah pelaga dan apa nama lagi satu? Hibiscus. So very very nice. So kafein dalam teh ni dia akan tingkatkan metabolism kita secara semula jadi. Ha, best ke best. So satu hidangan 6 kalori sahaja guys, dah boleh tingkatkan metabolism you, dia boleh kurangkan keinginan lapar you dan melonjakkan metabolism you, boleh meningkatkan metabolism kita. Yang bestnya dalam hal benda ni kita ada 3 perisa. Kita ada perisa hibiscus, kita ada perisa peach. Peach ni sedap dan yang latest punya kita ada honey and lemon, honey and ginger. Macam tu lah. Tapi seriously sedap sangat-sangat. Ada 3 perisa. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Best gila-gila. Kalau nak tahu sedapnya macam mana, ha, jom kita tengok video ni. Yum, yum. So kita boleh buat sejuk. Bolehlah nak letak buah-buahan pun boleh, letak lemon pun boleh, letak daun pulina. It's up to you, okay? Sedap sangat-sangat. Sedap kan? So memang majoriti rasanya semua senior kita memang ambil teamix ni. Alright, memang kalau macam saya memang every morning, petang, rasanya sepanjang harilah saya ambil teamix ni. Alright, tak boleh hidup tanpa teamix ni. Okay, so lagi kita ada juga selain dari teamix, kita juga ada TC formula untuk bantu boost lagi penurunan berat badan kita. Which is apa, dia juga boleh membantu meningkatkan metabolism kita, iaitu TC formula. TC formula ni adalah dalam bentuk apa nama ni, pil. Alright, dia boleh merangsang kadar metabolism sebab dia ada bahan-bahan dalam gitu. Dia ada teh hijau, teh hitam, teh hitam lah dah, macam orang kan, teh hitam, teh ulon dan teh halia. So TC ni ataupun dipanggil total control, TC total control, eh, total control formula, dia adalah suplemen herbal life yang base traditional, ramuan tradisional yang memang berkualiti tinggi, dapat menurunkan berat badan. So, sebab dia ada teh ulong, teh cina pula, teh hitam, teh hijau tu kan. So dia dalam bentuk tablet. So apa specialnya TC formula ni? Dia dapat bakar lemak berlebihan dalam badan, dapat turunkan berat badan lebih cepat, dia boleh tingkatkan metabolism, boleh bertindak sebagai antioksidan juga. And then dia ada ekstrak halia, dia very good untuk penghadaman dan pencernaan. So siapa ada cabaran dalam pergi toilet, nak pupu kan, so ambil ni very good. And then dia bantu mengurangkan angin. So very very good. Alright, cuma bila ambil TC ni kena minum air lebih banyak lah. Alright, kena minum air lebih banyak sebab dia memang memang berkesan sangat-sangat. Seriously guys, saya ambil ni masa raya saya ambil, memang alhamdulillah berat saya tak naik. Berat saya memang tak naik. Alhamdulillah, masya-Allah, memang tak naik. So dua-dua produk ni memang very very good. Alright, it's very good for you to take. Contoh macam teh tadi kan, teh ni has zero carbs, virtually no calories, sikit sahaja. Alright, memang very 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 good sangat-sangat lah. Alright, untuk kita ambil kedua-duanya dalam membantu meningkatkan metabolism kita. But don't worry. Alright, sekiranya kita ambil teamix ni, kita rasa berdebar sebab ada setengah tu dia rasa berdebar, bukan berdebar tu sebab jatuh cinta ke, bukan.
apa the ori because there is the function of caffeine. Caffeine ni dia act as a central nervous system stimulant. Caffeine ni dia memang merangsang kita punya nervous system. So memang akan rasa berdebar sikit-sikit. But don't worry, as long as dia tak terlalu dose, actually tak ada apa pun sebenarnya. Right? It's no harmful. Sama juga macam minum kopi. Kalau minum kopi berlebihan, siapa pernah tengok Diana Daniel punya case, dia minum kopi berlebihan kan? Dia kena anxiety attack. Sama juga. So janganlah ambil berlebihan. Ambil biasa-biasa saja. Okay, you all? Okay, so siapa yang dah dengar dan tonton video dari Coach Liz, boleh respon. Saya nak tingkatkan metabolism saya. Okay, assalamualaikum.